Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Kali ini gue mau ngasih tahu cara pasangnya kabel grounding. Manfaatnya apa kabel grounding untuk meningkatkan kelistrikan pada mobil? Karena di mobil ini sudah terlalu banyak penggunaan aplikasi aksesoris yang memakan banyak sekali kekuatan dari groundingnya, sehingga kita tambahkan kabel grounding. Check this out. Kabel grounding yang kita pergunakan, kita jumper langsung dari minus, karena grounding itu min bukan plus. Nah, kita sambungkan beberapa titik, ada yang ke titik bodi mobil, mesin mobil, dan dinamo starter. Di sini kita bisa saksikan sendiri bahwa lampunya sudah lebih terang dari sebelumnya, karena sebelumnya sangat minim sekali arus min atau minus atau grounding dari aki ke bagian-bagian aksesoris mobil, dan sekarang lampunya sudah terang. Untuk pemasangan atau pengaplikasian kabel set ground atau kabel set minus itu sangatlah mudah, tidak terlalu rumit, hanya langsung menyambungkan ke aki bagian minus atau ground atau minus, langsung yang lainnya seperti video di awal.